Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya bersama channel saya Green Garden. Salam sehat, salam baik, salam sejahtera untuk kita semua. Oke ya, langsung saja kali ini saya akan berbagi tips untuk memperbanyak tanaman payung. Oke ya, langsung saja, ini adalah tanaman payung. Kalau di Malaysia ini namanya tanaman payung atau Scyphera green. Seperti ini. Kalau teman-teman ada yang punya tanaman seperti ini, sangat mudah untuk diperbanyak. Tinggal potong pucuk saja. Seperti ini tanamannya, ini yang green. Ini namanya tanaman pokok payung. Ini juga ada yang batik. Yang batik pun sama, kalian tinggal potong langsung bisa tanam. Ambil pucuk saja seperti ini. Kurang lebih panjang satu kaki. Kalau yang batik pun sama, ini yang batik seperti ini penampakannya. Lebih cantik yang batik. Kali ini saya akan menanam yang green, Scyphera green. Seperti ini ya. Ini saya sudah potong banyak karena ini menanam partai banyak lagi, 1000 dalam pot 150 lagi. Bagi teman-teman yang punya tanaman ini, sangat mudah ya untuk diperbanyak lagi. Tinggal potong pucuk, langsung tanam, bisa hidup. Oke, langsung kita ke proses penanaman. Oke, ini adalah pot yang sudah saya siapkan. Menggunakan pot 150 saja. Untuk media seperti biasa kokopit, ada campur prai, ada campur sekam juga boleh. Seperti ini saja ya, siapkan dulu media tanamnya lalu baru kita memotong pucuk pokok Scypheranya. Ini yang variegata, ini yang batik. Untuk penanaman sangat mudah. Tinggal kita tanam saja, kita padatkan supaya tidak goyang. Seperti ini ya. Sangat mudah. Ini sudah dijamin hidup 100%. Tidak bisa menggunakan metode cangkok atau stek atau disungkup. Ini sudah dijamin berhasil. Ini ada permintaan stok 1000 untuk bulan ini. Sangat mudah, tinggal potong pucuk, kita cucuk ke media yang sudah kita sediakan. Kalau ini yang sudah menjadi bonsai,
Oke, seperti ini saja ya sobat hasilnya. Ini masih sebagian belum tertanam karena masih kurang benih. Untuk media bisa menggunakan kokopit atau tanah biasa, tanah kuning juga cantik buat tanam tanaman ini. Oke ya, cukup sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.